Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Angka Channel, dan kali ini saya mau unboxing webcam. Ini dari Logitech ya. Ini tipenya C310 HD webcam. Kenapa dia disebut HD? Karena memang resolusi maksimalnya itu hanya 720p dengan frame rate-nya cuma 30 fps. Ini sebenarnya cukup rendah ya speknya ya. Kemudian kalau kita lihat dari situsnya, garansi yang diberikan itu 2 tahun, kabelnya itu 1,5 meter panjangnya, mikrofonnya itu mono, terus kamera ini hanya 1,2 megapiksel. Oke, langsung aja kita buka. Di sini di depan ini kelihatan ya harganya, ini tertera. Sebenarnya harga aslinya itu di kisaran 300-an. Di sini cuma ada penjelasan 720p, nggak ada yang lain. Oke, langsung aja kita buka apa saja yang didapat dari webcam ini. Ya, di sini kita dapat, ntar kita keluarin dulu nih. Ini dapat manual book, ukurannya kecil. Ini ada bahasa, berbagai macam bahasa ya. Terus unit webcamnya itu sendiri. Ini dia nih. Ini USB-nya 1,5 meter panjangnya, dan ini hanya menghasilkan 720p dengan frame rate 30 fps. Terus modelnya dia bisa digerakin ke atas bawah. Nah, webcam ini sendiri bisa dijepit di monitor ya. Ini kayak ini nih penjepitnya. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti bakal saya kasih lihat ya, baik itu di siang hari maupun di malam hari dengan pencahayaan yang cukup minim, dan juga hasil suara yang didapat dari webcam ini. Oke guys, untuk instalasi kamera kalian nggak perlu update driver ya, tinggal colok ke port USB, kamera langsung terdeteksi. Nah, untuk pemasangan kamera di monitor ini juga tergolong mudah ya, hanya saja dudukan kamera ini nggak bisa kenceng-kenceng banget. Jadi kalau monitornya kesenggol, keliwat kenceng, ada kemungkinan kamera bisa terjatuh. Saya udah mencoba melakukan zoom meeting dengan kamera Logitech ini. Saya juga udah merekam video, baik mengandalkan lampu yang ada di ruangan, kemudian kondisi ruangan terbuka di siang hari, dan juga kondisi di malam hari. Terus saya pakai lighting, hasilnya bisa kalian lihat di akhir video ini. Yang jelas kualitas videonya nggak terlalu detail menangkap gambar, dan terbilang cukup banyak noise pada video. Nah, untuk kualitas audio sendiri ketika saya pakai untuk ngomong dengan jarak yang nggak terlalu jauh dari kamera ya, hasilnya cukup baik walaupun nggak bisa dibilang jernih. Tapi ya cukup jelas ya mendengar apa yang saya omong di video tersebut. Ya, ini menggunakan lighting, dan coba saya bakal matiin lightingnya. Tuh. Dia cuma ngandelin cahaya ruangan di sini, dan ini kita tambahin cahaya ring light. Lebih terang dan lebih clear dibanding kita nggak pakai lighting ya. So, rasanya cukup segini aja dulu unboxing dan juga review kamera Logitech C310. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.